Tak kuat dengan perlakuan suami yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, artis cantik Sheila Marcia bertekad menggugat cerai Kiki Mirana, sang suami. Hal ini disampaikan Sheila Marcia melalui kuasa hukumnya, Raidin Anom. Gugatan cerai Sheila Marcia ini rencananya akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta. Kami tim kuasa dari Sheila Marcia memang dekat-dekat ini akan kita lakukan layangan gugatan perceraian, ya. Tapi kita harus tuntaskan dulu atas laporan kita perlindungan anak-anaknya si Sheila di Komnas Anak. Nah, karena insya Allah besok itu kan si Sheila datang kemari, ya, datang ke Komnas Anak untuk memberikan klarifikasi terkait juga nanti ada mediasi dengan suaminya si Kiki. Nah, untuk itu kita harus konsentrasi dulu di Komnas Anak dalam hal mendapatkan surat rekomendasi dari pihak Komnas Anak sebagai rujukannya nanti untuk kita lakukan gugatan perceraian di Saat ini Sheila Marcia masih menunggu surat yang diberikan oleh Komnas Perlindungan Anak guna melindungi ketiga buah hatinya. Sheila Marcia dan Kiki Mirano sebelumnya dikabarkan sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 lalu. Dari Jakarta, Azizul Hakim melaporkan.